Ya, sewa kan. So, jom kita masuk. Kita tengok. Okay, penyewa ni dia tinggalkan rumah ni dengan tak bayar bil elektrik eh. Bil elektrik dia RM8,000. Bil elektrik RM8,000. Elektrik sahaja RM8,000. Saya masa saya dengan suami, arwah suami saya yang sebelum ni, inilah dia pendapatannya, hasilnya lah. Tengoklah. Okey, ni bilik yang pertama. Ni stor, bilik trek. Nak naik atas seram. Ni bilik yang kedua. Ni bilik yang kedua. Okey, semua 10 bilik. Ni bilik yang kedua. Okey. Ni belakang. Ambil kontrak lama 3 tahun apa benda semua. Kat Ananya sewa. Sebelum ni lah. Yang penyewa ni lari, sewa dia RM10,000. RM10,000 sebulan. RM10,000 sebulan. 10 bilik. Allah. Yang apa, dalam kawasan rumah Kak Ani ni ke? Kawasan rumah Kak Ani ni, jiran Kak Ani ni semua Melayu. Sebelah ni je seorang Cina. Sebelah kanan ni. Yang lain semua Melayu. Apa? 70. Jiran jiran Kak Ani Melayu. Tu Melayu. Ujung tu Melayu. Ni Melayu. Melayu ni Haji. Melayu, Melayu. Ni sebelah ni pilot Melayu. Melayu. Tu je seorang Cina. Tengoklah Kak Ani pun naik kereta kecil je ni weh.